lagi bersama Mang Odoy. Nih kali ini nih Mang Odoy sedang jalan-jalan di Taman Dago. Taman Dago ini merupakan dulunya adalah taman bekas pom bensin ya, kalau mata Mang Odoy kecil ini pom bensin. Sekarang tampilannya sangat berbeda sekali, lihat. Ada ininya teman-teman, ada air mancur menarinya. Ye, lucu ya. Ya. Ini kondisi sekarang ini dalam rangka apa? Mang Odoy jalan-jalan di Dago Car Free Day. Dan ternyata Mang Odoy datang ke sini ternyata ada ini apa? Taman yang bagus. Sebelumnya ini ditutup ya, jadi pas dibuka sangat mengejutkan Mang Odoy, mungkin mengejutkan orang-orang lainnya ya, orang-orang Bandung ini. Ye, Bandung punya ini nih, punya Taman Dago. Lihat Neng, bagus ya, menari-nari tuh itunya apa? Wah hebat, eh. Bagaimana kesan-kesannya, Denika? Kondisi ini bagus. Yuk kita lihat-lihat keberadaan tuh, ada banyak yang selfie. Bagi yang namanya huruf awalnya D, mungkin di huruf D ya. Bagi yang namanya A, Agus, misalkan selfie-nya di A. Bagi yang namanya Gugun, misalkan bisa selfie di huruf G ya. Sungguh. Dan bagi yang namanya misalkan Oman, ada huruf O nih. Tuh. Ya, ini di sini. Oke. Cukup sekian jalan-jalan kali ini Mang Odoy di Taman Dago atau Taman Cikapayang. Yuk sampai jumpa lagi dah.